pagi semuanya. Perjalanan pagi ini ditemani sama lagu Jusila on Seven di radio. Muka bantal. Pagi ini mendapatkan mood booster yang luar biasa. Pas gua tadi jam 2 pagi. Terus gue lagi buka YouTube channel gue, ada yang komen. Intinya sih dari situ, dari komen itu, gue langsung stalking Instagramnya Mas Erik, dan ternyata di-tag-in ke gue. Jadi beliau men-challenge gue untuk membuat satu video satu hari selama 30 hari dengan reward. Kalau gue berhasil menjalani itu, gue akan mendapatkan satu box set full albumnya Endang Sukamti yang ke-8. Menggiurkan. Sebenarnya sih gue gak mikirin hadiahnya ya, tapi siapa yang memberikan tantangan itu, bagaimana gue melihat bahwa ada satu titik pembelajaran yang gue bisa dapat di tantangan ini, yaitu Mas Erik berusaha membuat gue menjadi orang yang konsisten dalam berkarya. Mau apapun hasil karya gue, mau bagus mau jelek, itu hanya masalah relativitas. Kalau misalkan bagus, ya gue menikmati. Kalaupun jelek, ya gue menikmati. Karena video-video Wes yang sudah ada di YouTube channel gue, sudah tayang di YouTube channel gue, sepenuhnya mayoritas dan memang hampir semuanya gue yang ambil gambarnya kayak ginilah. Terus gue yang edit sendiri sampai pagi juga. Mungkin karena gue juga masih belajar, jadi gue butuh waktu nih buat bikin video yang menurut gua layak untuk ditayangkan. Dan yang pasti harus dipertanggungjawabkan. Mau sesimpel apapun itu, yang penting gua niat membuatnya. Gua niat juga ngeditnya. Dan gua niat juga untuk men-share itu ke rumah publik. Ada hal positif yang bisa diambil, alhamdulillah. So, gua akan mencoba untuk menjalani tantangan dari Mas Erik. Satu hari satu video, 30 hari. Yang pasti buat gue, kalau untuk memulai sebuah pekerjaan, gue selalu menanamkan nilai loyalitas dulu di awal. Kalau gue udah nyaman, gue pasti akan total banget. Gue pasti akan melakukan yang terbaik. Karena gue kerja gak cuma sekedar nyari uang. Percuma buat gue uangnya gede, tapi ternyata gue tidak nyaman dan akhirnya malah membuat gue jadinya sakit. Tapi intinya sih sebenarnya dalam setiap pekerjaan gue, mau pekerjaan yang memang jatuhnya stripping, pekerjaan yang jatuhnya weekly atau gue cuma sekedar bintang tamu, ya I'll do my best buat perform sebaik-baiknya. Tinggal nanti pemirsa di rumah yang akan melihat dan menentukan bahwa oke, lu layak buat tonton. Tiga, dua, satu. Ngomongin masalah loyalitas, udah ada Pak Gatot dan Pak Arto.
dua pria yang sangat luar biasa. Usianya sudah 63. Gue belum tentu nyampe umur gitu ya. Saya dari usia 36. Dari usia 36 ke 63? Iya. Masih. Terus serius. Dan kita tidak pernah mengenal menyerah. Waktu kelima ya, saya juara nasional. Wah, biasa. Dapat hadiah macam oleh dari Pak Solikin Kimpi. Wah, keren. Itu tingkatnya apa nih Pak? Waktu itu masih tingkat kombinasi 2. Kombinasi 2 itu tingkat 6. Kalau sekarang beliau sudah tingkat 10, saya tingkat 9. Tapi saya sudah juara dulu, sudah guru besar. Sudah guru besar? Belum. Tapi guru. Sudah jadi guru. Tapi ngomong-ngomong sampai kapan Pak latihannya? Mau sampai kapan maksudnya menyelami? Sampai tidak mampu lagi. Sampai tidak mampu lagi. Kekian. Tapi ngomong-ngomong Bapak pernah cedera gak sih? Cedera parah? Parah tidak, tapi hanya tulang otak pernah. Di usia keberapa? Di usia 38. 38 tahun, itu gak menyurutkan niat Bapak untuk terus berlatih? Jadi saya hanya istirahat 6 bulan. Setelah itu bertanding lagi? Berlatih lagi? Iya. Tapi kalau tanding juga Bapak pernah? Pernah. Luar biasa. Semoga bisa jadi inspirasi buat lo semua. Ini umur 63 aja masih tetap latihan, masih tetap struggle sama apa yang dia sukai. Ini bentukan loyalitas kali ya Bapak? Betul. Sangat loyal sama apa yang Bapak lakukan sekarang? Insya Allah. Insya Allah. Menurun gak? Menurun gak ke anak cucu Bapak? Kebetulan tidak. Kenapa Pak? Ini lucu nih. Ini apa? Saya sendiri kurang tahu penyebabnya apa. Tapi anak kalau Bapak sendiri nggak ngajarin, maksudnya nggak mencoba. Saya mengajak, tapi anak saya malah menyukai bela diri lain. Ada taekwondo, ada yang judo. Saya sendiri kok musik sendiri. Loh, Bapak lebih. Ini masih ada taekwondo, walaupun biasa tapi tetap bela diri. Kalau saya aneh. Pemusik semua. Pemusik semua. Cuma Bapak ya. Sampai anak saya yang laki-laki ini, itu Duta Merlin Musik, itu yang Duta Merlin Musik. Yamaha Musik. Wow. Tapi Bapak juga sama, sebenarnya udah mencoba mengajarkan. Udah, ada yang suka bisa juga, tapi dia tapi nggak menekuni. Asal bisa. Gitu. Asal bisa. Nah, tadi saya udah nanya ke Pak Gatot, ini adalah bagian dari loyalitas. Menurut Bapak, sampai usia 73 ini adalah bagian dari loyalitas Bapak nggak? Iya, saya sampai terus barusan ngajar. Bapak juga? Dan menggalit keilmuan itu masih. Oh gitu? Masih terus? Ya. Saya pikir udahlah. Karena, udah waktunya menurunkan. Karena begini, Merpati Putih itu sebenarnya suatu akronim dari falsafat Jawa yang artinya Mersudi Pati Tising Tindak, Pusakanya Tising Hening. Mersudi itu artinya mencari terus sampai mendapatkan yang tepat dan benar di dalam keheningan, dalam ketenangan. Jadi kita tidak berhenti. Tidak berhenti. Kecuali ajal minum penuh. Wow, ini luar biasa loh. Pak, satu pesan dong Pak buat ini kan buat teman-teman yang nonton. Iya. Kan sekarang nih banyak juga generasi muda yang sobat instan pengennya cepet jago, tapi nggak mau latihan, nggak mau apa, nggak mau terus mengeksplor dirinya. Pesannya apa Pak Gatot? Ya, pesan saya seperti yang saya jalani tadi. Jadi apabila kita mempelajari sesuatu ilmu, maka pelajarilah dengan tekun, dengan serius, dan dengan dijiwai seperti hobi. Soalnya kalau kita tidak masukkan sebagai hobi, nanti ya angkat-angkat ayam. Betul, malas-malasan Pak. Malas-malasan. Itu juga kan salah satu musuh utama tuh kadang-kadang. Nggak usah lah, kita ngomongin bela diri, kadang-kadang kita olahraga aja. Ya, itu kalau udah males, udah tuh lama lagi mulainya. Iya, males lagi juga kesananya. Berarti konsisten juga ya Pak? Konsisten. Nah kalau Pak Arto sendiri gimana Pak? Apa nih kira-kira yang bisa disampaikan? Kalau saya ingin sampaikan kepada pemula-pemula yang mengikuti bela diri Bapak Gusman, ribuan juga ya. Iya, betul. Supaya tekun, dengan anak-anak saja ya. Sampai sempurna betul, sampai dia keheningan, sampai keheningan betul, dan sempurna bela diri.
satu pertanyaan terakhir. Pak Gatot pernah merasa bosan nggak? Ada kalanya pernah. Ada kalanya. Tapi mengatasinya dengan tadi ya kembali lagi ke apa namanya jati diri kita ini sebenarnya mau apa? Masuk Merpati Putih itu mau apa? Dengan mengingat itu maka saya harus terus. Harus terus. Pasti juga pernah bosan, sama. Pernah bosan juga pasti. Saya coba, tapi terus. Karena dilawan kebosanan. Karena kita juga berdua ini kerja di bank. Wih? Ya, saya kerja di banknya. Dulu saya di pernah di bank Bumi Putra dan Pak Sambolan. Oke, buat Bapak maksudnya di usia 73, 63 fisik masih ya 73 dan 63 fisik masih kuat dan sama masih. Mata aja saya tuh. Kacamata aja belum, gua aja udah plus bro, gua udah plus. Makanan dijaga banget tuh bro. Saya malah kebalikannya. Waktu saya masih muda, saya masih pakai kacamata, Pak. Sekarang latihan ini enggak. Itu boleh nanti kapan-kapan kalau ini. Untuk pokoknya keren. Wah luar biasa. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Teman-teman kita ingat apa kata Pak Gatot dan juga Pak Santo bahwa konsistensi akhirnya membentuk loyalitas. Loyalitas yang membuat kita akhirnya sadar bahwa hal yang kita lakukan ini kalau kita lakukannya cuma setengah-setengah, ya nggak jadi apa-apa. Ingat, jangan angat-angat. Itu. Makasih ya Pak. Makasih Bapak. Terima kasih Bapak. Luar biasa.